Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For form 4 student, especially 4 nilam and 4 delima. Okay, so today we will look into the first chapter of admat form 5, which is circular major. So ni apa yang cikgu dah beritahu kamu lah. Pada kelas sebelum ni kita akan masuk satu chapter form 5. Okay, so apa yang kamu akan belajar hari ni adalah the first one is related angle measurement in radian and degree. So before this, you have been introduced to degree. You have learned it on the lower form, during lower form. And then, second one, we will look into the arc length, radius and angle subtended at the center of circle. So actually, this one also you have learned, but using degree unit, not radian. Then we will look into the perimeter of segment and last one, solve problem involving arc length. Okay, so what is radian? Okay, to understand radian, let's first look on the definition. Okay, one radian is the measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is the same as the radius of the circle. Okay, so boleh nampak lah dekat sini kan, one radian. So one radian ni, macam mana kita nak tahu one radian? Kalau one degree kamu tahulah guna kompas kan. Tapi one radian ni, kita nak tahu jadual one radian adalah apabila R kat sini dan the arc length is equal, sama. Sama panjang. So, the angle subtended at center is one radian. Angle yang terletak dekat center ni, kita panggil dia sebagai satu radian. So, if arc length ABR, kat sini lah kan, arc length ABR, then the angle AOB is 1 radian. Kalau lah AB ni 2R, dia punya angle adalah 2 radian. So dia berganda macam tu je. Okay, so kita tengok kepada satu website ni lah, Desmos, kamu boleh tengok. Okay, kalau kita tengok kat sini, kamu ada satu circle, radius dia 4cm. Macam nak tahu 4cm nampak ni? This one is 0, this one 4. 0 sampai 4, 4 kan? 0 sampai 4, 4. 0 pergi negatif 4, 4. So kita tahulah sebenarnya circle ni adalah 4cm. So apa nilai A kat sini? A ni adalah nilai radian. Maksudnya ni, angle ni adalah 1 radian. Kalau cikgu ubah ni, cikgu boleh ubah lah kan? Okay, 1 radian. Kalau 2 radian macam mana? Kalau kita tengok 2 radian, macam ni lah. Nampaklah dia double kan? So, angle dekat sini kita panggil dia sebagai 2 radian. Dia boleh pergi sampai 3 radian. Kalau kita tengok apa pula 3 radian ya? Okay, kalau kita tengok 3 radian, angle dia agak besar lah kat sini kan? Tapi dia tak sama dengan 180. So kat sini kan, untuk dapat the idea of radian ni, kita cuba tengok apa nilai yang hampir dengan 180. Kalau cikgu tarik 3.1, dia tak sampai 180. Kamu boleh tengok lah, dia tak sampai. Tapi kalau 3.2 lebih, 3.1 tadi tak sampai. 3.1 tadi tak sampai, 3.2 dia terlebih. So maksudnya 180 ni antara 3.1 dan 3.2. Cikgu ubahlah nilai dia secara manual, 3.14. Dekat sini kita dah nampak hampir tepat lah, 3.142 pun okey. Kat sini sepatutnya kan nilai kat sini kosong, 3.1423 tak boleh. Contohnya 3.1421, 422, 422 boleh, 4222, 4223 tak boleh, 4221. So adalah nilai dia kan. Cuma kamu tahu tak apa nilai 3.142 ni? 3.142 ni sebenarnya apa? 3.142 ni kan pi. Pi ada nilai. Pi ada nilai yang kamu belajar sebelum ni, dia punya anggaran. Pi boleh jadi 3.142 ataupun 22/7. Dia bukan equal lah, actually dia just estimation. So bermaksud dekat sini kita ada value lain yang mana the arc, saya guna color lain lah, hitam. The arc length
AB, kalaulah panjang arc length AB adalah pi, then the angle AOB pi r, ya, sorry, pi r, pi r, then the angle OOB adalah pi radian. Sebab tadi kalau kita tengok, kalau 1 jadi 1 radian, kalau 2 jadi radian. So tadi kita dapat 3.142, sepatutnya memang dah 3.142 radian, tapi 3.142 tu sebenarnya pi. Itu kalau dia separuh. Kalaulah dia penuh pula macam mana? Kalaulah dia penuh pula, if the arc length, if the arc length AB is equal to pi r, okay, then the angle AOB is equal to pi radian. Okay, tu pi radian tu full lah. Tadi separuh. Kalau pi radian, tu pi radian, angle tu full. Full pusing. Dia pusing penuh. Dia akan jadi 2 pi. Kalau kamu ada, kejap ya. Kalau kamu ada satu point center kat tengah lah. Tu pun tak betul tengah lah tu. Lebih kurang kat situ kan. So kalau dia pusing penuh, kalau dia pusing penuh, angle tu adalah 360 kan. So kat sini kita boleh nampak relation dah kat sini. Relation dia dekat sini adalah 2 pi radian adalah bersamaan 360 darjah. Ataupun 1 pi radian bersamaan 180 darjah. Kita bagi 2. Jadi pi adalah 180 darjah. Pi radian dah. Okay, kita tulis balik. Pi radian, red je. Pendek je, kita kata red je. Pi red adalah 180 degree. So dari sini actually kita tahu kalau kita nak cari satu radian, kita boleh cari satu radian juga sebenarnya. Untuk cari satu radian, macam mana kita nak cari satu radian? Okay, untuk cari satu radian kita akan buat macam ni. Pi radian adalah 180 darjah. So kita bahagi dengan pi. Untuk dapatkan 1 radian, kita bahagi dengan pi. Kita bahagi dengan pi. Sini bahagi dengan pi. Cumanya pi tu apa? Pi kan tadi 180. Maksudnya kita bahagi dengan 180 lah. So bila kita kira, kita akan dapat 1 radian. Oh sorry, bukan. Kita bahagi dengan pi. Bukan bahagi dengan ni. Kita bahagi dengan pi lah. Minta maaf ya, bahagi dengan pi. Jangan bahagi dengan 180. Sebab kita nak cari nilai 1 pi, 1 radian tu berapa. So dekat sini apa yang kita kena kira adalah 180 bahagi dengan pi. Tekanlah kalkulator kan. Kalau kamu tekan kalkulator, 180 bahagi dengan pi, kamu akan dapat 57.29. 57.295. Kita ambil lah point 30 kan. 30 degree. So ni nilai anggaran lah. 1 radian bersamaan 57.30. Ni benda yang pertama kamu kena tahulah. 1 radian bersamaan 57.30. Okay, selain tu kita boleh juga cari 1 degree pula bersamaan berapa radian. Macam nak cari, kita buatlah sekarang ni. Bahagi pula 180. Sini bagi 180. So kita kira. So kita dapat lah kat sini 1 darjah adalah, sekarang kita kira terbalik pula. Pi bahagi dengan 180. So kita akan dapat 0.0175, lebih kurang, radian. So this is another thing lah yang kita kena tahu. 1 darjah pula bersamaan 0.0175. Okay, so ini adalah pengenalan lah kepada
kepada Radiant. Alright, so actually kita dah tahu berapa ni semua kan? Dan sebenarnya untuk formula dia pula, so bila kita nampak macam ni, sebenar-benarnya lah kan, kita ada formula nak convert. Cikgu tulis lah. Daripada Radiant, nak jadi apa? Ya, tak boleh lah, kita buat colour-colour sikit kan, cantik. Radiant dengan degree. Okey, cikgu pindah sikit bawah. Okey. Kemudian radian nak jadi degree. Apa nak buat? Degree nak jadi radian. Apa nak buat? Okey, apa benda awak nak buat kalau radian nak jadi degree adalah kita akan darab dengan 180 darjah bahagi dengan pi. Kenapa macam tu? Kita tengok balik yang ni. Daripada radian nak jadi degree, ni 180 over pi. Itu sebab darab dengan 180 per pi. Macam mana pula kalau daripada degree nak jadi radian? So kita balik pula, kita akan darab dengan pi over 180 degree. Tengok yang ni. So itulah sebenarnya cara nak convert. So kita pergi kepada aplikasi dia. Bukan aplikasi lah, macam mana kita nak convert-convert tu kan. Contoh dia macam mana nak nampak. Biasa kalau contoh kamu faham. Besarkan sikit kotak dia, buat cantik. Alright, so sini ada beberapa perkara lah yang kotak-kotak ni yang kamu kena ingat lah, yang kamu betul-betul kena faham, bukan sekadar ingat. Okay, so kita tengok contoh. Okay, convert each of the following angles into degree. So the first one A. Okay, we got first one 2 over 5 pi. So kita nak tukar kepada degrees. Apa nak buat? Apa nak buat adalah darab 180 bahagi dengan pi. So tekanlah kalkulator kan. Tekan kalkulator dapat jawapan. Dapat berapa? So tekanlah kalkulator kan. 2 per 5. Darab 180 je. Kenapa cikgu kira 2 per 5 je? Sebab dekat sini kita boleh cancel. Pi dengan pi ni boleh cancel. So dapat 72 degree. Okay, soalan B pula. Dekat sini 2.25 radian. Nak jadi degree darab dengan 180 bahagi pi. Dekat sini pi ni tak boleh potong. Kalau tak boleh potong, tekan je kalkulator tu. Janganlah potong apa-apa. Darab 180 bahagi dengan pi. Nak tekan pi tahu kan, tekan shift exp tu, keluarlah pi. So kamu akan dapat jawapan dia 128.92 degree. Ni contoh dia lah kan. Senang je kan nak tukar. Tak susah lah, senang je. Okay, kita tengok example 2 pula. Example 2 pula sekarang kita akan convert pula daripada 40 degree and 150 kepada radian. In term of, ada perkataan ni, nampak ni, in term of pi. So bermaksud in term of pi, jawapan kamu tu akan ada pi. Kat sini kadang-kadang buat silap tu. Jawapan tu nilai je. Okay, contohnya soalan A. Kamu ada 40 degree. Okay, apa dia punya cara? Mesti darab dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Okay, so bila macam ni, apa kamu nak buat? Memanglah darab dengan pi. Tapi kalkulator jangan tekan pi. Sebab jawapan tu nak in term of pi. Jawapan nak in term of pi. So pi tu kamu asingkan siap-siap. Pi ni tak payah masuk dalam kalkulator. Kamu kira sahaja 40 bagi 180. 40 bagi 180 dia akan bagi jawapan 0.22. Boleh tekan. Dia akan bagi jawapan 2 per 9. So jawapan akhir adalah 2 per 9 pi. Itu yang dimasukkan dengan in term of pi. Pi tu jangan kira dengan kalkulator. Okay, soalan B pula.
So it'll be 150. Benda sama darab dengan pi bahagi dengan 180. Macam biasa pi, pi ni jangan masuk dalam kalkulator. Tekan sahaja 150 bahagi 180. Kalau yang ni kamu akan dapat 5/6. So akan dapat 5/6 pi. Macam tu je lah. Sebab pi kamu tak tahu kereta kan? So kena letak nilai pi tu. So ni lah jawapan dia untuk soalan A. Okay, then soalan B. Apa benda lah pula ada 30 koma tu kan? Okay, ini unit dia degree, ni unit dia minit. So minit ni kita boleh convert juga kepada point. 30 minit, 60 minit bersamaan 1 darjah. Ini kamu dah belajar lower form. 1 darjah bersamaan 60 minit. Maksudnya kalau 30 minit bersamaan 0.5 darjah lah. So kamu boleh tukar lah kat sini sebenarnya soalan B. Soalan B 110.5. Boleh tukar siap-siap kan. Nak tukar kepada radian. Yang ni tak payah in term of pi. So kalau tak payah in term of pi, dia kata use pi as 3.142. So guna nilai tu, jangan guna nilai pi tekan calculator. Guna nilai yang dia nak guna. Darab dengan 3.142 bahagi dengan 180. So kau dapat jawapan lah. Jawapan cikgu kat sini lah. Okay, so kamu kira lah 110.5 darab 3.142 bahagi 180. So kamu akan dapat 1.929 lah. Ambil 1.929. Jangan lupa unit radian. So kalau contoh yang 320 pula pun sama je, darab dengan 3.142 bagi 180. Kamu tekan kalkulator 320 darab 3.142. Jangan darab dengan pi. Bagi 180. So akan dapat 5.586. 5.586 radian. So itulah cara nak convert unit. So benda ni asas supaya kamu tahu nak buat apa. Kalau dia bagi degree ke, dia bagi apa ke, ikutlah soalan tu kan. Nanti kamu mungkin tanya, cikgu, kalaulah ada soalan kan, yang nantilah kena cari contohnya circumference. Saya tak guna unit radian, dia bagi radian. Saya tak ingat formula ke apa. Saya guna formula yang belajar dulu, 2πr. Boleh ke? Jawapan dia boleh. Boleh je guna, tak ada masalah. Tapi convert tu kena betul lah. Jangan pula convert dapat nilai salah. Kalau convert dapat nilai salah pun tak membantu apa-apa lah. Okay, so sekarang kita akan masuk subchapter 1.2. The arc length of a circle. So apa tu arc length? Arc length ni panjang yang berlekuk. Panjang yang ada lekuk lah kan. Contohnya ni. Ni arc length. Tak kisahlah, yang penting dia lekuk. Even full ni pun masih dipanggil arc length. Tapi lebih tepat circumference lah. Tapi dia masih sebagai arc length. Okay, untuk arc length ni ada satu orang kata properties yang mana the ratio of minor arc length toward its angle subtended at the center actually equal to the ratio of circumference over 360. Sebab circumference full, berapa sudut dia? Sudutnya 360. Kalau minor arc, ratio kepada angle dia lah. Dalam kes ni AOB. Okay, so nak kata kat situ, ni maintain the minor arc length, kita kata sudut AOB over sudut AOB kan. So sudut AOB ni boleh tukar kepada theta. Kita nak tulis AOB panjang sangat. Kita bagi nama lah. Kadang X, kadang Y. Tapi kita ada huruf Greek yang khusus. Kita panggil theta lah kat sini. Okay, then kita tahu formula circumference adalah 2πr. Ni kita belajar sebelum ni kan.
Formula circumference adalah 2 pi r. Kemudian kita tahu 360 tadi kan, tulis dia 360. Okey. So dekat sini apa nak jadi, kita akan tengok dululah contoh kenapa benda tu sama. Kita tengok yang ni. So kalau kamu tengok aktiviti ni, okay, kita ada satu angle, length dia besar ni, cuba kecilkan lah. Contoh length kat sini radius ya. Let's say radius dia 5. So bila radius dia 5, kamu kira lah circumference dia betul tak 3142. Kalau lah R5 kan, ikutkan kiraan je 2 darab pi darab 5 kan. Kamu akan dapat 3.142. Kamu tekanlah calculator tu, dapatlah circumference dia tu. Okay, apa pula ni arc length AB? Arc length AB ni pun dia spesifik apabila sudut 70. Sudut ni cikgu boleh ubah jugalah. Kita ambil sudut 60. 60 ni senang sikit nak kira. Tapi payah tu lah dia. Dia tak ada tepat. Cikgu try ubah kat B lah. Sama je. Takpelah. Kamu ambil lah apa-apa sudut kan yang agak hampir lah kepada yang paling tepat kan. Tadi cikgu nak 60. Kita ambil lah 60. Lebih kurang. Inilah. Bolehlah 59.95 kan. Kalau kira-kira arc length, kalau ikut formula, kita akan kira 59.95 bagi dengan 360 kan. Baru darab dengan 2, darab dengan pi, darab dengan R5. Alamak, okey, silap tulis kat sini. Kena darab dengan pi, kena darab dengan 5. Okey, kamu akan dapat 5.23 lah. Kamu tekanlah calculator tu, memang dapat macam tu. Okay, so dekat sini pun dia dah kirakan siap-siap dia punya ratio. Kalau arc length AB tadi kan, arc length AB kamu dapat 5.23 kan, 5.23. Kalau kamu bahagi dengan circumference, bahagilah dengan circumference. Circumference ni berapa? 31.24. Kamu akan dapat 0.17 lah lebih kurang. Angle pula, angle dia tadi 59.95. Bahagi dengan 360 pun sama. So actually kat sini lah proof dia kenapa ratio tu sama. Ratio antara minor arc dengan dia punya each angle sama dengan circumference dengan each angle. Okay, so dekat sini kita boleh rearrange the minor arc AB actually adalah, okay, 2 pi r times theta. Cikgu buat ya, times theta. Theta tu cikgu dah pindah kan. And then 360. 360 bersamaan berapa radian? Kita tahu 360 adalah 2 pi kan, 2 pi radian. So kita boleh ganti juga kat sini. Kita ganti dengan 2 pi. So bila macam tu kita akan dapat, kita boleh cancel out lah beberapa perkara. 2 pi ni boleh cancel. So tinggal R darab theta je. R darab theta, R theta je lah. So the minor arc AB ni kita panggil dia sebagai S. Kita define dia sebagai huruf S. So inilah formula the arc length of a circle. Senang je kan? S equal R theta. Kamu tahu radius, kamu tahu theta dalam radian. Theta in radian ya, should be. Kalau theta kamu guna degree, salah lah jawapan kamu. Nak guna formula ni boleh, tapi mesti pastikan dalam radian. Okay, so itulah dia punya formula lah, asas sebenarnya ni. Formula kepada arc length. Okay.
So kita tengok contoh lah. Macam biasa lah kita tengok contoh kan. Okay, find the arc length S for each of the following. Okay, contoh yang pertama, ha, ni paling senang. A, nak cari S adalah R. R 5 theta kita 0.9. Ha, so kamu kiralah 5 darab 0.9 dapat 4.5. Ha, kalau unit kat sini sentimeter lah. Okay, soalan B pula. Soalan B. Okay, sekarang ni kita nak cari S. So S adalah R. R kita kat sini 6. Ha, darab dengan 2 per 3 pi. Pi dia kata ganti pi dengan 3.142. So gantilah 3.142. Dapatlah jawapan dia. Tekanlah kalkulator tu kan. 6 darab 2 per 3 darab 3.142. Kamu akan dapat 12.568 sentimeter. Okay, kita tengok soalan C pula. Soalan C, kita nak cari arc length yang panjang tu. Kita nak cari yang panjang ni. So kita cari sudut kat sini. Sebenarnya jangan guna sudut yang ni. Kalau guna sudut yang tu salah lah. Okay, kita tolak dululah kan. 360 tolak 140. Kamu akan dapat 220. Okay, dapat 220. Kemudian tukar pula unit 220 darab dengan pi bahagi 180. Kira lah kan. 220 bahagi dengan 180 darab pi. Pi guna 3.142. Dapat 3.84. 3.84 radian. Barulah guna formula S. S adalah R kita kat sini 10 cm darab dengan 3.84 radian. Kamu akan dapat 38.4 sentimeter. So selesailah tiga-tiga ni. Okay, beres ya? Boleh ya? Okay, next kita ada example 4. Okay, example 4. The diagram on the right shows a part of a circle with center O and radius R. Given that AOB, AOB yang ni, dia dah bagi 1.3. Kemudian BC dia pun dia dah bagi 1.4. AB adalah 2.6. Okay, calculate the value of R. Kita nak tahu value R. Tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab kita ada formula S equal R theta. Kadang-kadang kamu tak tahu nak buat apa, tulis dulu formula S equal R theta. Soalan nak cari apa? Soalan nak cari R. R dekat mana ni? So untuk cari R, kita tukar dulu R kepada subjek. So kita tukar R adalah S bahagi theta. Kita pindahkan theta tu kan. So S bahagi theta. So sekarang apa nilai S? Nilai S refer lah kepada yang ni. Kita boleh ada yang ni lah. Untuk yang ni je kita ambil. Sebab kita ada unit radian dekat sini. Unit angle kan. So S kat sini kita boleh ambil yang 2.6. Theta dekat sini 1.3. So nanti boleh dapat radian. Ganti je lah kan. So R is equal 2.6 divide 1.3. So R is equal 2 centimeter. Susah ke? Tak kan? Senang je sebenarnya. Soalan B pula. The angle BOC. Kita nak cari pula sekarang angle BOC. Macam biasa, tulis dulu formula. Kalau tak tahu nak buat apa kan, kadang-kadang kan, tulis dulu formula. Formula ialah SR theta. So sekarang ni soalan nak cari angle. Theta tu dekat subjek lah. So theta adalah S bahagi dengan R. So sekarang ni kita nak cari angle dekat sini. So bila nak cari angle dekat sini, perkaitan dia adalah yang ni dan radius. Radius kita dah tahulah tadi 2 cm. So radius 2 cm, S kita tu dia dah bagi 1.4. Nanti boleh carilah kamu punya angle kan. So theta is equal 1.4 divide by 2. So theta adalah
0.7 radian. Macam tu lah. So boleh kan? Senang je. Okay, so ni part 1 lah. Ni part 1 cikgu pecah lah supaya kamu senang nak tengok. Part 2 nanti kamu tengok dalam video yang seterusnya. Alright.